Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di stasiun tertinggi di Indonesia ya. Itu stasiun Nagreg. Di sini saya mau nyegat kereta lokal Garut Cibatuan dan Cikuray sama Argolis mungkin ya. Ini di stasiun Nagreg sekarang itu rame ya. Banyak yang jualan jajanan di sini. Ini biasanya saat lokal Garut Cibatuan berhenti di sini itu penumpangnya pada jajan di sini ya. Saya juga kalau naik lokal Cibatu suka jajan dulu di sini. Ada cimol, bakso tahu, basreng, telur gulung, banyak pokoknya jajanan. Karena si lokal Cibatu itu di sini selalu bersilang atau susul ya. Ya, kebanyakan bersilang sih di stasiun Nagreg. Jadi banyak tukang jualan. Penumpangnya pada turun dulu ya, jajan dulu, ngerokok di sini. Ya, kita tunggu ke lokal Garut Cibatuannya masuk ke stasiun Nagreg. Nah, itu PJL sudah nutup ya. S35-nya juga sudah kedengaran. Lokomotifnya longhot, menanjak ya, karena ya stasiun Nagreg itu stasiun tertinggi di Indonesia ya yang aktif. Tinggiannya tuh stasiun Nagreg 848 mdpl ya. Lokomotifnya CC 201 92 10 Pak. Bapaknya ramah . Nah. Masih Pak. Nah, lokal Cibatu ini tunggu dulu masuk ke Cikuray ya. Nanti ke Cikuray juga akan bersilang sama Argo Wilis di stasiun ini. Tuh lihat penumpangnya pada turun dulu. Ada yang jajan di sebelah selatan, di utaranya ini pada ngerokok ya. Ntar lagi ke Cikuraynya masuk ke jalur 2. Nah, ini ke Cikuray. Lokomotifnya berdepeli edisi lebaran ya. Berbelok masuk jalur 2. Keluar sudah angkat ya ke arah Leles. Ini lokal Garut Cibatuan siap berangkat.
panun pak. Nanjak ini. Kelihatannya nganjak ya. Nah, lokomotifnya. Nah, geru, mantap. Oke, kita tunggu kereta Argo Wilis ya, melintas langsung. Silang sama Cikuray. Yuk kita tunggu. Nah, dan sekarang nih penumpang dari KA Cikuray pada turun, pada jajan ya. Oh, jadi pagi itu ramai ya di stasiun Nagrek. Nah, ini Argo Wilis persiapan melintas langsung. Silang sama Cikuray ya. Oh, lokomotifnya polos. Ih, lampunya nyala. Nah, lokomotifnya langsung ngegerung. Nah, ini KA Cikuray gue berangkat. Mungkin segitu saja videonya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menonton video berikutnya, silakan klik gambar berikut ini.